Asik. Sebagai wisuda sarjana, ada yang TNI,
Taijo, bukan yang si. Ya. Hari ini lagu ni Taijo. Si, ketik-ketik, mari. Ayo Paris, Paris. Ayo Paris. Ayo dua-dua. Menyampaikan berita gembira kemenangan perang dari seorang
saudara-saudara, maaf, saya tidak tahu kalau sudah mulai. Tetap di channel Mbak Ewon. Baik, pada kesempatan pagi ini saya akan memperkenalkan opo rokok kok tari siji ki ono maneh wis tuku nyambuk aja tuku sik ngono lho. Saudara-saudara, stop. Bubar. Buyar. Mas. Lalu rokoknya mas. CGI. Waduh, medit merek.
Pulang ya. Pakde, terima kasih. Terus detiknya ya, pas jalan gini, Tang. Di situ ada kuntilanak berdiri, tapi kelihatan belakangnya pas begitu noleh. Gambarnya gambar itu loh, apa? Badut gitu loh. Pangeran Diponegoro. Wey, berjalan. Waduh, peteng ya? Assalamualaikum. Ya, Bre. Jalan-jalan iki ya bengi-bengi ngene, Lur. Aja isuk tok. Jalane ra ketok iki. Ketok iki. Aak enak. Aku. Terus. Aku ndak yakin aku iki. Kenapa ini buri? Ya jalan-jalan ya bengi ngene iki lho. Pasuruan Banyu Biru. Uji nyali, Lur. Murup. Jalan-jalan isuk wis biasa. Apa ini? Apa iku? Susuri tekan. Diumpoe kok ya. Mari. Kapan? Ancen ngene bane kurang kandel. Hah? Kita ya. Di depan. Bercahaya. Akhirnya gak kuat mikir aku. Nah, ini Bapak Joko yang tadi masak nasi ini sekarang sedang memotong-motong tempe. Ini Bapak Joko penguasa Jember ini. Penguasa Jember. Dia juga peternak burung murai. Nah, sekarang karena ada tugas juru masak, nah ini sedang memotong-motong tempe. Dibantu oleh Serka Bahron. M Bahron. Ini. Oh, ini M Bahron. Halo Bang, selamat pagi Bang. Bagaimana Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah. Pak Joko sehat? Nah, ini motong-motong tempe ini. Ini yang sudah dibagi-bagi dialokasikan sebanyak 500 orang pasukan. Oke, gitu aja teman-teman untuk sekedar info cara masak ala TNI. Nah, ini mobil Grand Max hijau ini baru datang habis belanja ini. Kayaknya bawa tahu ini kayaknya. Bawa tahu ini. Oke, kita review dulu untuk belanja hari ini. Ini belanjanya kerupuk, minyak goreng. Oh, ini Bapak Kolili nih. Halo, selamat pagi Bapak Kolili. Gimana, sehat? Oh ya. Ini kerupuk, terus ini kemiri sama bawang putih. Nah, ini bawang merah. Sama itu pisang. Oke, ini saya bantu ini bawahi biar agak cepat. Nah, ini oke, gitu aja rekan-rekan ya, teman-teman semuanya seluruh Indonesia. Sekedar info untuk tahunya masalah TNI. Oke. Ya, biar tidak kena corona katanya Pak Joko ya. Oke, selamat pagi. Nah, ini bahan-bahannya. Nah, ini cabai rawit, cabai besar. Nah, ini sedang memotong-motong cabai ya, Bapak Ecep dari Majalengka ini, Jawa Barat ini. Orangnya wah, Pak ya. Ini ada
bawang putih ya. Ini bawang putih ini. Yang satunya ini, nah ini bapaknya sedang mengupas bawang merah. Nah, itu sayur kacang panjang. Nah, itu persediaan sama kangkung. Nah, ini Bapak Topik ini penguasa Pasuruan ini ya. Nah, ini ada kecap juga, ini potongan dari Manisa. Nah, itu tempe itu sedang di angin-anginkan itu di Ranpur, kendaraan Ranpur. Terus lanjut. Nah, ini daun jeruk, ini daun jeruk. Daun jeruk. Nah, ini cabe hijau. Ini persediaannya kecap manis. Kecap manis. Nah, ini sambelnya ini. Sambelnya sudah dicampur tomat sama cabenya. Nanti tinggal dikasih garam sama bawang merah, bawang putih. Nah, ini bawang merah, bawang putih, bumbunya ini. Nah, ini ya. Nah, untuk blender, karena blender 2 disiapkan karena untuk makan 400 orang. Nah, ini ketumbar, ini ketumbar. Nah, ini bumbu masako, garam, garam. Nah, Ajinomoto juga. Nah, ini apa ya, kanji, tepung kanji. Nah, kayak ini kemiri, kemiri nih, kemiri, kemiri, kemiri. Ya, oke, itu telur, persediaan telur sama beras. Lanjut, next kita beralih ke dapur lapangan. Nah, ini dapur lapangannya ada 5. Ini mau masak ayam, ayam goreng yang dikuasai oleh pimpin oleh Bapak Misdi. Nah, ini ya Bapak Misdi nih, sudah profesional ini, 10 tahun lebih ini masak ini. Nah, sama dibantu Bapak Muji. Nah, sudah profesional orang-orang ini ya. Kepala dapur beliaunya ini Bapak Ali Samsudin, Ustadz. Nah, ini saya next lagi dapurnya, dapur kompor lapangannya ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini masak untuk air minum, mau bikin kopi, mau bikin teh ini. Nah, ini untuk apa namanya itu, tupperware-nya untuk persiapan membagi makanan menu-menunya. Nah, ini untuk rekan-rekan yang bagian pembersihan. Nah, ini. Nah, ini ya tupperware-nya, karena personelnya banyak sekali, 400 orang. Nah, ini persediaan untuk jerigen air minum. Nah, oke, kita bungkas, sudah disiapkan. Dan ini Bapak Aan menyiapkan snack ya. Ini yang saya lihat sekarang snacknya ini namanya bakpao, tapi snacknya nanti berubah-ubah, hari berikutnya berubah, tidak terus bakpao melulu, kadang mungkin hamburger tak terang bulan, kita nggak tahu. Ini yang memimpin Bapak Aan, dibantu asisten pelatih Bapak Didi. Wah, iseng duwe Pasuruan iki. Ini katanya urusan kecil ini. Oke. Ah, ini tandon air. Ini persiapannya udah 3 ini. 3 tandon air ya. Oke, untuk rekan-rekan itu yang lagi standby di tempatnya ini. Next, untuk berikutnya ini dapur 4 sudah terisi, satu lagi. Nah, ini Bapak Joko, ini sedang memasak nasi. Nah, untuk memasak nasi ini,
mungkin rekan-rekan pengen tahu, pengen lihat, nah ini caranya nasi langsung dimasukkan semua. Ini berapa, untuk berapa orang ini Bapak Joko ini? 100? 500? Memang untuk alokasi makanan ini 400 personel, tapi di sini Bapak Joko masaknya lebih, jadi 500. Barangkali nanti ada pendukung-pendukung yang lain seperti pelatih maupun ada tamu. Oke. Kita ke belakang lihat aktivitasnya. Nah, beliaunya ini sambil memilih-milih cabai yang segar. Nah, mungkin bisa lihat ini tahu. Nah, ini sisa sambal bumbu. Ini bayam. Nah, bayam 2. Bok. Oke. Maaf patuh saudara. Ini caranya Bapak Topik masak nasi. Mususi. Nah, ini sedang dipususi. Kalau orang Jawa itu mususi ini. Karena tempatnya banyak lubangnya, jadi airnya tinggal langsung mengalir gitu aja, tinggal disiram-siram. Ini cara mususi. Jadi untuk rekan-rekan biar tahu bahwa ini masaknya bukan satu keluarga, bisa satu batalion 500 orang masaknya ini. Oke. Nah, ini caranya. Oke, lanjut. Nanti kalau ingin bertanya apa-apa silakan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk rekan-rekan ya. Jangan lupa untuk rekan-rekan like, komen, share, dan subscribe. Share, komen, like, subscribe. Oke. Untuk sementara itu saja. Lain kali disambung lagi ya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang rekan-rekan. Ini saya mereview lagi. Nah, ini masak sambal. Nanti yang juru masaknya sambal ini Bapak Baron yang tadi ngupas apa itu motong-motong tempe. Nah, ini sambal. Dan ini Bapak Muji sudah mulai menggoreng ayam. Tadi yang habis direbus tadi ayamnya. Nah, ini ayam yang habis direbus. Nah, sekarang ini digoreng Bapak Muji. Nanti tinggal mereview nasi sama sayur. Mana sayur ya? Sing matang. Nah, ini rekan-rekan sayur yang sudah masak. Nah, ini. Nah, ini sayur bayam. Bening. Sayur bening kalau orang Jawa bilang. Ya, oke. Nah, begitu rekan-rekan. Untuk yang lainnya siang. Pisang. Nah, ini Bapak Taufik sekarang. Nah, ini tempe yang sudah dipotong-potong tadi sudah jadi. Dan ini Bapak Taufik sama Bapak Misti sedang memotong pisang, buah pisang. Nah, ini pisangnya besar-besar. Mungkin kalau rekan-rekan ada yang mau mencicipi silakan datang ke sini ya. Gratis ngambilnya. Nah, ini yang sudah dipotong-potong ini. Ya. Jadi pengawas. Tidak main-main ini masak menu 500 personil pasukan TNI. Nah, ini Bapak Misti sama Bapak Nur Topik. Nah, ya. Nah, ini sebelahnya ini pelatih kita, pelatih andal Bapak Azad karena gelap backgroundnya. Coba saya review dari sini biar kelihatan wajahnya Bapak Azad. Sedang off ini Bapak Azad. Sedang ngawasi orang-orang dapur sesuai dengan aturan, Pak.
Nah, oke. Sementara itu saja dulu, nanti untuk video selanjutnya disambung lagi. Selamat siang. Ayo. Iya, lanjut lah. Mana?
Di sini Pak, jalan apa kita mau? Selang di mana? Berapa itu, Pak? 15.
Pak Lik. Iki korane sing Malik ta wongi sing Malik. Hah? Iki pangane ya Adi. Iki setengah sik brei sik dulur. Hah? Iki kate manen iwak nang tengaranu. Mumpung ana sing ngejak. Ya wis. Tetep delok channel awake dhewe ya. Ranu Putra. Delok to. Alat lan. Thank you.
comment, like, and subscribe. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ya boleh. Berikut ini tanaman obat. Buah-buahan. Nah, begini hasilnya. Di situ sayur-sayuran. Ini namanya pari belut. Sawi. Untuk goreng tempe dan sebagainya bisa. Ini pohon kelor. Pohon kelor. Pepaya.
dan terong. Kami akan berbagi ilmu tentang pembudidayaan ikan lele dikombinasikan dengan tanaman hidroponik. Pertama-tama kita siapkan media hidroponiknya, antara lain dengan plastik bekas yang sudah dilubangi dengan tujuan untuk agar tanaman nanti bisa menyentuh air dalam kolam. Spon, kita bisa pakai spon, kain flanel, dan sekam. Sekam bakar ini bisa dicampur dengan serbuk gergaji dan kawat. Kawat nanti ini tujuannya untuk mencantolkan media tanam hidroponik ke dalam drum kolam lele. Dan biji kangkung yang akan kita tanam nantinya. Pertama-tama kita akan menata spon ke dalam gelas bekas ini. Gelas bekas yang akan dimunculkan dengan menyentuh, diusahakan untuk menyentuh air dalam kolam. Lalu kita masukkan sekam. Masukkan sekam dan masukkan benih. Masukkan benih tidak lebih dari 5 karena akan mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman tersebut. Dan terakhir kita cantolkan dengan kawat
masukkan data tujuannya untuk mencantolkan ke media lele. Seperti ini contohnya. Urut terakhir ini loh. Untuk yang mendapatkan arisan periode Maret sampai April, Nyonya Satrio Wibowo. 2 Nyonya M. Sakir. 3 Nyonya Suwarno. 4 Nyonya Suyanto. 5 Nyonya Budiono. 6 Nyonya Eko Basuki. 7 Nyonya Dwi Hari Agus Diono. 8 Nyonya Abdullah Mukti. 9 Nyonya Ecep Atmaja. 10 Nyonya Muhammad Hatta. 11 Nyonya Agus Marianto. 12 Nyonya Muri. 13 Nyonya Supriyati. 14 Nyonya Poniran. 15 Nyonya Samsul Huda. 16 Nyonya Joko Budiono. 17 Nyonya Erwin Cipto R. Wah, aku dingin. Muhammad Soleh. Yang terakhir belum. 19 itu. Oh, 19. Nyonya Sotikin. Nyonya Ari Setiawan. Terakhir. Yang terakhir. Yang ke-20. Selamat untuk yang dapat. Ibu-ibu yang kami hormati, untuk lebih jelasnya lagi nanti nama-nama yang sudah kami sebutkan ini akan kami share di grup Yala Senastri maupun di grup Bapak-bapak PLP. Demikian dari saya selaku pemegang arisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kami istri dari Serda Marinir Eko Sujarwono NRP 9186 anggota Yala Senastri Ranting F PLP 3 berarti Kolakmar. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita syukuri nikmat Allah yang telah memberikan kita karunia-Nya kepada kita semua, dan sehingga kita dapat menikmati udara segar ini dengan panorama yang indah ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke dunia terang benderang ini. Sesuai dengan program pemerintah dan pencanangan kebutuhan pangan yang ada di sekitar rumah dan diteruskan oleh komandan kami, sehingga kami berinisiatif untuk mempertahankan ketahanan pangan yang ada di sekitar rumah kami guna memenuhi kebutuhan kita secara individu. Kebutuhan pangan yang ada di sekitar rumah kami memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, terutama kebutuhan tanaman, kebutuhan ekogreen yang menjadi ikon keluarga kami. Di musim pandemi corona ini yang melanda Indonesia bahkan seluruh dunia, mewajibkan kita untuk berdiam diri di rumah, istilahnya stay at home, tetapi kami selalu tetap berkarya, yaitu dengan memanfaatkan lahan di sekitar rumah kami dan membuat produk-produk handalan keluarga kami. Tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah kami sudah kami kelompok-kelompokkan, yaitu tanaman sayuran, tanaman obat keluarga yang sering disebut dengan tanaman toga, dan tanaman kebutuhan ekogreen. Di sekitar rumah kami juga kami beternak ayam, kelinci, serta budidaya lele di dalam drum.
marilah kita memperkenalkan tanaman sayuran yang ada di sekitar rumah kami. Tanaman sayuran kami tanam secara hidroponik dan konvensional. Untuk buah-buahan kami tanam secara konvensional. Di sini kami hidroponik menggunakan sistem DFT dan hidroponik secara sederhana, yaitu kita menggunakan barang-barang bekas di dapur kita yang sudah tidak terpakai di dapur, kita gunakan untuk menanam sayuran secara hidroponik sederhana. Berikut ini tanaman obat. Buah-buahan. Begini hasilnya. Di situ sayur-sayuran. Ini namanya pari welut. Sawi. Kecai untuk goreng tempe dan sebagainya bisa. Ini pohon kelor. Pohon kelor. Pepaya dan terong. Nih.
Nih. Noleh rene yo. Ah, ngono tuh. Ini gelombang pertama nih. Gelombang pertama. Mana nih? Jenengan sinten? Yang lain. Jenengan sinten? Loh, ya kok lali bapakku. Jadi tiap malam. Ya. Tati. Kami mengunjung. Di foto malah sing itu iki ya. Ini enggak masalah namanya. Namanya selamat makan dan. Makan barang katanya makan. Setengah 3 baru makan. Makan siang baru setengah 3. Oh baru setengah 3, kemarin saya maghrib makan siang.
Roll action. Kalap. Ayo kalap. Ayo pandan kalap. Lasing mal kacamata ekor tadi. Di rumah.